بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قد تفطرت قلوبنا بما يحدث في إخواننا في غزة فلسطين. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق، اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا وأعداء المسلمين، اليهود والنصارى والمنافقين ومن عاونهم وشايعهم وساندهم وقدم لهم العون والمساعدة العينية والمادية. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم بقوتك وعزتك، اللهم دمرهم بتدميرهم بتدبيرهم برحمتك يا قوي يا عزيز يا وهاب يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada saudara kita Culi yang mana buka live Facebook suruh saya beri sikit tentang hal cerita saudara-saudara yang di Palestin, yang mana hari ini hari 123. Orang panggil kata suatu peperangan yang paling panjang sekali bagi Yahudi Israel, yang mana sekali learning mereka tu rasa orang panggil kata kalaulah pendapat pembangkang yang duk lawan kerajaan Israel saat ni tu, dia kira kata peperangan ini adalah peperangan yang terakhir bagi Israel, ataupun sampai ke hari ini mereka tidak boleh lagi kemenangan. Padahal ummah Palestin, khususnya ummah Gaza, banyak sekali mati. Sampai ke 227 hari ini, hampir-hampir 16,000 daripada budak-budak kecil yang telah mati syahid, terkorban fi sabilillah. Yang mana Israel saat ini 7 khas untuk menghancurkan mereka. Jadi mengikut raingan takrir daripada pemberita-pemberita CIA ataupun ahli-ahli Mossad dan pembangkang Israel, masih lagi Israel tidak mencapai tujuan, tak sampai lagi tujuan hak ya Syria Gaza, ialah nak menghapuskan ataupun nak mematikan gerakan Hamas. Sampai ke 227 hari ini, mereka tak temung lagi Hamas duduk bucu mana. Bahkan dalam peperangan hari ini tu, mereka hari-hari mengalami kekalahan. Masuk segeruk, lari tubik segeruk. Masuk sepuak, lari tubik sepuak. Hanya mereka boleh berdiri apa? Tempat penduduk-penduduk ramai bagi ahli Gaza.
Siapakah penduduk-penduduk hak duduk dalam tank, hak tak ada rumah, hak mari daripada utara, hak mari daripada selatan, hak mari daripada timur, mari daripada barat, Gazah saat ni tu, mari duduk di selatan saat ni, duduk di bawah tank. Juga dalam tank tu pun Israel berdiri, siapakah nyala sekeliling dari kawasan tu saat ni ni. Juga tak temu juga gua apabila mereka hatta hanyinggi pesak gi cari tak temu ku Ahmad duk mano. Jadi siapa ke hari ni tu demo hatta hanyinggi hani mapoh bede demo ataupun hani tu bok kelik bang duk tah pala hani dan tubuh hani. Jadi nasrah min Allah Subhanahu wa taala daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Siapakah hanying Israel yang mana kasar, ganah dan muhajjah saat ini itu dari jinak dengan puak Hamas saat ini. Jadi, kalau nak mengikut takrir, ringan puak Hamas dah hatta hari-hari saat ini, Israel saat itu mati banyak. Dalam 3 hari mula-mula dia segera minggu ini, mati 100 orang lebih puak hang Israel. Itu dia kira kata, ia masuk saat itu kira kata boleh menghancurkan kuat Hamas. Maka tidak boleh. Buat tubik mayak sore habuk pun daripada Hamas. Bahkan mereka tu piku mayak kuat dia klik. Dia buat klik bangkai kuat dia. Orang panggil kata beberapa ratus daripada babi Israel. Mampuh. Orang-orang yang panggil. Dia tak boleh nak panggil Israel banyak. Dia panggil khinzir. Dia kata khanazir apa ni putil Hamas putila katala khanazir banyak tu belenge banyak tu banyak tu dah dalam peperangan yang berlaku di Gazah hari ini. Jadi dia serai tempat dia serai syukur dulu masuk serai semula pula kerana di situ tu caruak Hamas duk serai nikung-nikung Israel. Hari ini dalam 15 carwak Hamas lepas pergi ke oleh nikung yang dekat ke tu Natsaring tu dekat dengan tu saat ni tu dekat dengan Gazah. Maka kuat dia pun duk cari tempat duk tubik pergi tu tak tahu bucu mana. Tak tahu bucu mana tubik tu pergi berde atau rumah gedung-gedung-gedung tinggal lagi. Kalau tak ada boleh mayak, tak ada boleh siapa. Lepas tu duduk nanti tabuh ketah lah. Tabuh ketah, beralih aku nak surai sini. Beralih aku nak surai sini. Nak beralih gimana tak ada tempat nak alih. Orang baru gerak 5 minit, dia lepas mari dah. Lepas tu dia pun gerak dengan jalan kaki. Cuba kita mikir. Kita gerak jalan kaki, kereta tak ada. Kereta kuda pun tak ada. Kereta himar pun tak ada. Kereta tolok pun tak ada. Jalan kaki, 5 minit dah dum mari dah Tak ada nak gerak tubik tu mati, tak selerak tabuh. Jadi dalam hak ada eduk lagu tu tu Allahu Akbar. Ku ahli Gazah samidin dia tetap dah kerah duk tempat tu lah. Tak ada dak mikir gapo tentang hak dak berlaku hanya ya Allah aina nadhhab ya Allah ada seorang puteri dan saudari kita Palestiniah. Dia kata aina nadhhab ya Allah dengan air mata. Dan aina nadhhab ya Allah, aina nadhhab ya Allah, nak pergi kami ni nak pergi mana ni ya Allah? Nak halak nak hadap kat mana ni ya Allah? Tak ada tempat dah kami nak pergi ni ya Allah. Pilih tempat kepada kami ya Allah. Kalau kita nak jawab lagu mana kau dia kalau dia tanya kata aina nadhhab ya ummatal Islam. Wahai umat Islam, kau kami nak pergi mana ni? Israel suruh tubik pada tempat duduk ni. Tak ada tempat nak pergi dah ni, duduk di sub pagar dah ni. Nak pergi mana lagi, duduk di pagar, dinding setara dengan Mesir dah. Kalau Mesir tu tak saya tolong lagi, tak saya terima, tak saya buat apa perkara. Maka tak ada tempat lah nak pergi nak kuat dia. Jadi Israel dan Haka ada yang duduk suri, Rafah. Panggil kita, mantikah ataupun satu kawasan, blok yang terakhir bagi umat Islam. Gazah saat ni duduknya. Orang panggil kata dia tu serai dengan cara yang mana tidak ada kasihan belas sikit habuk terhadap orang Islam. Bahkan bagaimanapun nak bunuh Fabis. Nak bunuh Fabis dan ngewi tinggal siapa. Siapa kok kuat kabinet peperangan kuat dia tu baloh. Baloh sama kuat dia
siapa ke kuat hak mutasyaddidin, kuat hak kerah ni. Bapak kata kuat hak kerah Israel, hak pergi kita taurat dia bahawasanya orang kena bunuh Fabih, orang Israel kalau itu. Orang Palestin kena bunuh Fabih saat ni. Dia kata tak sahaja kira dah ke kuat tua-tua tangan hak gila tu. Eh, hak nak lelah, nak ubik tu berlagi-lagi lah. Kita tak kalah dengan sebab dia lah. Kita kalah dengan sebab kita tak kalah dengan sebab dia lah. Bahkan kita menang dengan kita bunuh orang Gaza tak ni nak orang Palestin. Cuba kita kaya. Orang kecek lagu tu saat ni tu, ada ke tak jiwa? Tak ada jiwa. Tapi Alhamdulillah, bagi orang Palestin, orang Israel kecek lagu tu, dia muncul. Kerana apa? Demi Allah, dia kata, walaupun kami mati, kami syahid, tapi kami dah sapa tujuan yang kami nak. Ialah apa? Ialah orang suci dunia boleh kena kata, siapakah Yahudi? Siapakah Yahudi, Israel yang duduk di Palestin? Sehingga setengah daripada ahli kajian daripada Amerika, Inggeris, Perancis, Jerman yang buat kajian bahawasanya yang ambil DNA buat Yahudi yang duduk dalam Israel sekarang ni tu dah. Yang pergi kaji pak tu dah. Didapati 2% ya. Kalau daripada orang Yahudi tu hak hampir-hampir bukan 100% daripada Irq Yaqub. Daripada Irq Yaqub. Irq mana kata daripada DNA sebelah Nabi Yaqub dulu lagi. Oh, siapa setara tu dia mau kaji lah ni. Didapati 89% daripada rakyat hak situ tu semuanya rakyat Arab Palestin daripada DNA. Nah, asal orang apa ni? Sam hak Yahudi saat ni. Cuba kita kaya. Orang Islam semua tu daripada Irqsam. Allahu Akbar. Betapa kejutnya dunia dengan hak ni. Tapi kejut. Kejut saja ya tak ada kuasa. Kejut saja tak ada kuasa. Baru ni ada perhimpunan besar. Di Bahrain. Bahrain ni anak Yahudi jugalah. Kerana dia lesen persaingan dengan Yahudi. Gi sorak situ, gi buat situ, panggil negara Arab semua sorak. Allah, sorak gapo. Panggil sorak situnya. Tu baik semuanya keputusan supo dengan hak sorak 5 kali hak lepas dah. Supo tulah tu ya. Kami tak sokong, kami murih, kami beci, kami supo dengan pon dia dok nanti hala tangi lemuk-lemuk gitu lah. Patut jadi kami. Jadi kami. Tak ada tu baik nanti jah kerah bok. Tak ada kata kami nak tolong dengan gua ni. Kami nak tolong. Dah ada. Semuanya kami tidak setuju dengan apa yang dibuatkan oleh Israel. Kami apa ni marah kepada Israel. Sangat-sangat kemarahan. Apa yang Israel buat. Banyak tu saja. Israel senyum. Senyum. Tu siapa ke. Duk bela-bela, duk gogel-gogel-gogel. Itu pak petung. Hari apa ni. Kemarin dulunya. Kapal. Presiden Iran kapal tu be helikopter presiden mati siapa ke rohani Syiah Iran tu mati tu berita hari ni kata tak ada seorang hebat yang hidup jadi ayat kata permainan mereka jadi dunia tu galak tentang hak Iran dah pula siapa awak berde siapa awak kena awak Iran ke Amerika ke apa ni kalau negara Arab semua saat ini, belah mapuh gila. Mak Irah mapuh dah, gini mapuh dah. Lupa Rafah setah. Lupa Rafah. Sini ni, ayat ada satu perkara yang mana permainan mereka berlaku. Untuk nak wiralik kot lain, ia sesuai dengan kuat di sini. Sebab tu, kalau ni hamba kuat Jazira, Chong TV Jazira tu baik daripada Rafah. Anatallah ni tak ada lah pemberita. Kalau nak tengok pemberita lain boleh tengok ada lagi pemberita Qanatul Syarq, Qanatul Ghad deh, Qanatul Arabiyah, Al Munafiq. Saya tu kalau cang Arabiyah tu saya dok titang sok mo dulu tapi ia tu satu cang panggil tak diiktibar bagi kuat Islamik kok. Orang panggil cang yang mana munafik lah dia tu. Kerana itu ia tu kalau nanti duk sebar berita-berita hak kekalahan umat Islam ya. Ya mujub nah kalau umat Islam kalah situ Allah sini ya mujub. Jadi sini nak ayat ada lani ahli Rafah kita tu tak ada siapa tolong. Bahkan Amerika tu
hatta tahang Marines dia masuk dia dan tahang laut masuk di Palestin sekarang ini sebagai di utara saat itu sebagai nak jaga keamanan orang hatta bagi. Learning tu orang hatta bagi melalui pintu Philadelphia di hak Israel saat ni masuk ke ya pintu tu dia masuk dia boleh masuk tapi dia ada lalai belak di kong hak Israel saja. Kapal kereta masuk pak kok ya sekat dengan jalan kok ya gitolok lagi katok lagi bakar lagi kena habis barang. Jadi laninya kok ya kata apa jalan hak terselamat bukan kata nak lari aku Israel ni jangan kok kena barang dak. Jadi tu bet nanti dia kata apa? Jalan yang tersamlau selamat untuk nak hantar barang ialah melalui pelabuhan kapal laut yang mana dibinanya oleh Amerika. Amerika buat lah ni sudah 1% dan mulalah dok hantar barang yang kapal laut masuk dah. Itulah ayat atas sekali lah ni cerita tentang Rafah sikit. InsyaAllah kita sama pula semula. Pentingnya, dia panggil kata dalam hak keadaan adult lawan itu semalam tu Israel dia berde belok kawasan saat itu dia bakar tiga bucu maka ada harap nak matilah api itu tu kena mati habis jugaklah tempat kawasan itu tu dah. Lepas tu masalah mati syahid tu hari-hari mati tidak berhenti wallahu alam Allah SWT nak ambil banyak mana nyawa mereka sebelum daripada berhenti apa pun yang hak ni dan kita kena ingat so yo. Kalau orang tanya kata siapa menang? Kita nak jawab kata siapa menang tak boleh kerana berhenti perang tak ada berhenti lagi. Kalau berhenti perang pun dan kalau duk bedil lagi maka kita nak jawab kata siapa menang tak boleh lagi. Kalau kita nak buat banding ingat tengok di Afghanistan 20 tahun tahang Amerika dan British dan seluruh dunia pakak gi duk serai di situ dan lepas 20 tahun tu barulah tahu kata is Amerika tu kalah, Angkrik kalah, Fransik kalah, Holland kalah, Jerman kalah, semuanya pakak Zionis Yahudi yang laknatullah alaihim ajma'in. Semuanya kalah di Afghanistan yang benarnya Taliban. Patut juga di Palestin sekarang ini insya-Allah taala. Wan nasru min indillah. Kemenangan itu daripada Allah SWT untuk al-mujahidin, as-sabirina, al-murabitina yang mana nak jaga Baitul Maqdis. Bismillah taala. Bagi kata mereka jihad untuk jaga akidah mereka dan untuk jaga Baitul Maqdis yang mana Allah Subhanahu taala suruh umat Islam itu jaga belako. Yang mana seperti Khalifah Abdul Hamid Tsani yang mana orang Yahudi di usaha masa tu nak cabut dia. Yang mana Jerman Hitler minta kepada Abdul Hamid Tsani minta suruh buka jalan wei orang Yahudi tu masuk duduk dalam Baitul Maqdis di Baitul Maqdis maka Abdul Hamid Tsani kata aku tidak boleh izin malaikat kuat mutulih surat sepucuk aku nak hantar kepada umat Islam seluruh dunia ni nak suruh dia mulai sign fabi kalau dia mulai sign kata diizinkan kepada gapo ni orang Israel masuk dan duduk dalam Baitul Maqdis maka aku izin kerana umat Islam tu izin belaka kerana Baitul Maqdis bukan milikku ialah milik umat Islam maka umat Islam hari ini tidak tahu apa yang dikatakan oleh gapo ni Abdul Hamid Tsani orang panggil kata satu perkara yang paling besar sekali dan akhirnya kita kena ingat kita kena ingat gapo ni jangan putus asa lah saya nak ayat ni nak ayat kata Baitul Maqdis tak akan merdeka melainkan setelah mana Mesir merdeka dan Syam tu merdeka ialah Jordan dan Syria Lebanon tu merdeka kalau tidak merdeka dua negara ni dua tempat dua blok ni Palestin tidak akan merdeka daripada Israel dan daripada penjajah dunia barat kerana sejarah yang memberi kenyataan kepada kita bahawasanya Umar ibn Khattab dia tidak serai Baitul Maqdis lalu dia serai Mesir dulu setelah mana dia boleh Mesir dia serai Syam dia boleh Syria dia boleh Lebanon semua tu barulah dia serai Baitul Maqdis
maka tidak kenapa kerana orang seteru Islam tahu kata tidak boleh lawan kerana Islam tu sekeliling mereka. Maka masa Salahuddin Al-Ayyubi, begitu juga Salahuddin Gibeki, agama orang Islam di Mesir, sama dia Gibeki agama Islam di khilafah Abbasiyah di Syam, maka barulah boleh serenya ambil klik Baitul Maqdis. Begitu juga perih dengan Tata semua saat ini, dengan kuat Mongolia, begitu juga semuanya mari kekuatan daripada Mesir dan juga daripada Syam, barulah kalah Tatar di Ain Jalut. Semua itu sejarah yang mengulangkan apa ni, yang akan diulai ke semula. Tanda kata kemenangan umat Islam ialah dengan kekuatan ini, setelah mana-mana merdeka dua belah kawasan ini ialah Palestin akan menang. Kali keadaan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dua tempat ini akan ambil kesedaran dan sikit demi sedikit dengan orang panggil kata ejekkan, yang mana mereka tu tak boleh nak sobar dengan Israel duk mengejek terhadap umat Islam di Mesir dan juga di Jordan dan juga di Lebanon, insya-Allah taala. Allah SWT beri pertolongan kepada ahli Gaza, insya-Allah taala. Maka sebagai saya sekarang saja pada kali ini, kerana hari ini tu baca surat daripada ahli Gaza, dia kata sebelum pada hari ini, dia kata berlaku pak tu deh, tidak ada chatting dan semua dalam social media saat ini. 7 Oktober tufan al-aqsa, tapi bos apa 127 hari ini, dia kata semua dah lupa tufan al-aqsa kerana jadi biasa di atas diri mereka. Siapa ke kudut pun tidak ada, doa untuk kami pun tidak ada, tapi kami harap kepada umat Islam di Indonesia dan umat Islam di Malaysia tidak lupa kami dalam doa kerana mereka bilangan banyak. Amin mereka saat ini, Allah SWT kabul insyaAllah ta'ala. Jangan lupalah kami di Gaza di sini, daripada orang Malaysia, tahulah kata ni risalah daripada ahli Gaza, suruh berdoa kepada mereka dengan sebut nama Indonesia dan Malaysia. Jangan lupa ahli Gaza dalam doa kerana bilangan mereka sangat-sangat banyak. Dan ada ayat kata nahlu nak harap kepada orang Arab lah ni, orang Arab dah gaduh kepada disco, kepada decok, kepada lagu, kepada telanye, kepada pecak hijab, kepada semuanya yang menjatuh menggugurkan agama Islam. Maka harap kepada umat yang duduk dalam sahwah khabar dan minta lah berdoa kepada kami. Allah SWT terima doa kamu, kami akan selamat. Maka terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.